aparentemente causado por grupúsculos de... Matamos a sus seres queridos. ¿En qué puedo ayudarle? Halo semua, selamat datang kembali di channel konten film. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie kembali yang rilis pertama kali pada tahun 2011 yang berjudul Juan of the Dead. Memiliki alur yang sangat menarik, serta terdapat beberapa bumbu humor yang tersemat dalam setiap adegan tegang, film Juan of the Dead bercerita tentang sebuah sekelompok pemalas, pengangguran, kutu buku yang diasingkan oleh pemerintah. Seketika mereka pun berubah seketika menjadi pintar, tatkala sebuah wabah zombie kini menyebar di area kota. Mengetahui jika mereka mampu memiliki keahlian dalam hal bela diri, para kelompok yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini pun, seketika membentuk sebuah tim dengan sebuah jasa layanan yang siap sewaktu-waktu dipanggil untuk memberantas para zombie dengan rasa kesenangan. Jadi, tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Juan yang tengah tertidur di sebuah rakit seadanya yang sering digunakan untuk memancing. Tak lama kemudian sang teman bernama Lazaro yang turut bersama Juan lantas begitu terkejut ketika mereka mendapatkan sebuah tarikan dari salah satu mayat yang sudah mengambang. Sehingga Lazaro yang sembrono kini malah memberikan sebuah tembakan karena kaget ketika mayat tiba-tiba bangkit. Untuk hal itu mereka pun sepakat untuk merahasiakan hal tersebut karena sejauh ini mereka berpikir jika mereka telah membunuh salah satu orang yang mencoba berenang. Setibanya di area apartemen tempat beristirahat, Juan seketika berusaha membantu seorang wanita yang kesusahan, serta di sana juga terdapat penghuni lain bernama Sarah serta Mary yang berprofesi sebagai wanita penghibur. Meski di sini Lazaro berusaha menggoda Sarah, agen tetapi Sarah langsung menolak karena ia adalah laki-laki yang tidak berpenghasilan. Dari atap apartemen itu, kita diperlihatkan dengan anak laki-laki Lazaro bernama Vladi, serta Juan juga tak luput memperlihatkan Camilla, yaitu salah satu anak dari perceraian sang istri beberapa tahun lalu, di mana Juan selaku ayah yang sangat rindu pada sang anak, lantas melakukan sebuah pertemuan namun secara mengejutkan Camilla meremehkan Juan sebagai ayah karena ia tidak kunjung mendapatkan penghasilan, maka dari itu ia akan pergi ke Miami untuk memulai kehidupan baru dengan ibunya karena selama ini Juan tak pernah memperhatikannya. Bahkan sejauh ini ia tahu jika Juan adalah seorang pencuri. Malam harinya, Lazaro, Juan, serta beberapa rakan lainnya bernama El Primo serta La Cina kini tengah menghadiri sebuah pertemuan yang dihadiri oleh para pembangkang pemerintah, di mana istri dari pimpinan itu berkata jika pimpinan mereka yang bernama Mario tak bisa hadir karena tengah sakit, lalu di sini pun mereka sekiranya diperingatkan dengan sebuah berita mengenai virus baru semacam flu yang tengah menyebar di area mereka. Hingga di tengah-tengah pidato yang digelar, secara tiba-tiba pintu bangunan pun didobrak oleh Mario yang langsung menyerang mereka dan menghabisi salah satu orang di sana yang tengah mencoba memeriksa. Hingga tak lama kemudian Mario yang telah berubah menjadi zombie seketika mulai menyerang orang-orang yang berada di sana. Bukannya turut membantu, justru kelompok Juan yang ingin mencuri beberapa barang di tengah kesibukan ini malah pergi dengan menganggap jika kekacauan ini adalah sebuah drama semata. Ketika hari berganti pagi, setelah menerima telepon dari wanita tua yang sempat ditolong, Juan yang menghampiri lantas mendapati arahan dari sang wanita jika suaminya telah tiada. Namun tatkala mengecek kondisi dari pria tua, Juan seketika dibuat panik ketika sang pria kini bangkit dan berusaha menyerangnya. Untuk itulah Jaro beserta sang anak yang mendengar teriakan itu seketika berusaha membantu, di mana Lazaro yang lagi-lagi bersifat sembrono dan absurd secara tidak sengaja menembakkan senjata pancing yang nyatanya menebus langsung ke area sang wanita sehingga mereka yang menyadari ada hal aneh karena sang pria tidak kunjung tewas, membuat Juan dan kelompok pun dibuat bingung ketika beberapa tusukan di berbagai titik telah dilakukan namun sang pria tidak kunjung tumbang. Oleh karena itu Juan yang geram dan menyangka jika sang pria mengalami kerasukan mulai membaca beberapa doa. Namun karena tidak kunjung berhasil, ia pun lantas menghantamnya di bagian kepala.
Merasa hal ini terjadi masih dalam hal normal, Juan dan kelompok yang takut aksi mereka tercium polisi, kini lantas berusaha membuang jasad dari sepasang kekasih itu ke area tempat sampah. Namun sial, nyatanya ketika berusaha membuang di area tempat sampah, sudah terlebih dahulu terdapat satu orang yang bertindak gila, sama halnya sang pria yang mengalami hal serupa. Belum sempat bisa bernapas lega, mereka pun kembali dikejutkan dengan Mary yang tiba-tiba saja terjatuh dari lantai atas. Maka untuk itu, demi mengetahui kondisi selanjutnya tentang apa yang terjadi, mereka pun segera mengecek apartemen Sarah, di mana mereka yang mendapati ruangan begitu berantakan, lantas memberikan sebuah perhatian khusus pada Sarah karena mereka pun sama halnya mengalami keanehan serupa. Setelah kejadian aneh yang mereka alami beberapa waktu lalu, beberapa berita mengenai keanehan ini pun mulai santer terdengar dilayangkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, untuk mencegah kericuhan lebih besar terjadi, para pemerintah pun dihimbau untuk berpartisipasi dalam aksi agar pemimpin di kota ini mulai melakukan sebuah langkah awal demi mencegah hal ini lebih jauh lagi. Ketika hari berganti pagi, dari area apartemen Juan mulai melihat beberapa kekacauan yang berada di luar sehingga memacunya untuk mengajak Sarah serta Lajro untuk bisa mengetahui tentang apa yang sebenarnya tengah terjadi secara jelas. Hingga benar saja di sekeliling apartemen itu telah dipenuhi oleh para zombie. Begitu pula di area pesisir, para warga yang memadati kota untuk demo mengenai aksi cepat tanggap pemerintah membuat Lajro menegur sang anak yang ikut dalam aksi itu. Namun sial, secara tiba-tiba, beberapa saat kemudian Sarah pun melihat para penduduk yang berhamburan ke arah mereka untuk menghindari para zombie. Melihat kekacauan tersebut, Juan pun meminta yang lainnya untuk segera kembali ke apartemen, sementara dia akan mencari Camilla, yaitu sang anak, untuk sekedar mengecek keadaannya. Sesampainya di area rumah, Juan yang tidak mendapati kehadiran sang anak lantas mencoba bersembunyi tatkala melihat satu zombie. Namun sial, kebuntuan tidak kunjung mereda ketika Juan yang bersembunyi harus mendapatkan ketegangan lanjutan di area zombie yang mulai memanjat area balkon. Hal itu membuat Juan yang berencana melarikan diri sedikitnya dibuat cemas ketika para zombie tidak mudah dikelabui, sehingga Juan yang terjebak di dalam situasi ini. Begitu beruntung ketika Camilla, yaitu sang anak, pun datang dengan tepat waktu untuk menyelamatkannya. Setelah melakukan prosesi penyelamatan pada sang anak, Juan yang mulai menyambangi apartemen pribadi, lantas mengarahkan Vladi untuk bisa menjaga Camilla, sementara ia akan menyusul terlebih dahulu Lazaro, yang tengah bersenang-senang di tengah kepanikan massal bersama Sarah, yaitu dambaan hatinya. Di tengah kepanikan massal yang dilakukan oleh penduduk, guna mengungsi seadanya ke pulau seberang, beruntunglah Juan yang mahir dalam berenang, karena kesehariannya pun berhubungan dengan menangkap ikan. Tanpa membutuhkan waktu lama, Juan pun berhasil mengejar Lazaro. Setelah cukup lama berdebat, mereka yang mendapati Sarah yang sudah tak ada membuat mereka segera melihat ke dalam air. Namun mereka seketika dibuat terkejut dan takut ketika mereka melihat para zombie telah memenuhi area dasar laut itu. Sekembalinya ke area apartemen, setelah melihat kekacauan mengerikan di area kota, Juan yang memiliki ide mulai membentuk sebuah tim bersama para tetangga untuk bisa membantu sebuah layanan pembasmi zombie dengan menerima bayaran dari orang-orang yang membutuhkan bantuan mereka agar mereka bisa cepat kaya. Tanpa memikirkan segala resiko yang bisa mereka dapatkan, mereka secara percaya diri meresmikan perusahaan ini dan memberi nama bisnis itu sebagai Juan of the Dead, yang mana Juan selaku pemimpin sedikitnya mulai memberikan pengarahan pada mereka mengenai cara menghadapi para zombie agar mereka bisa membuat para pelanggan puas. Sontak tidak membutuhkan waktu lama dalam peresmian ini, Juan dengan cepat mendapatkan beberapa orderan untuk menyelamatkan pelanggan dan mendapatkan sejumlah bayaran. Dan sebagai pemanasan awal, para kelompok pun nyatanya mulai menghabisi para zombie di area sekitar dengan memperlihatkan segala kemampuan mereka secara individu untuk bisa membuat para pelanggan senang. Setelah dirasa pemanasan ini telah selesai, para kelompok yang berpacu mendatangi klien pertama lantas mendapati para zombie yang bersemayam dengan jumlah banyak mengingat ini adalah sebuah penginapan. Namun tatkala situasi terpojok dan tidak bisa berbuat apapun, beruntunglah secara tiba-tiba area listrik di sana pun tiba-tiba padam, hal itu pun dimanfaatkan oleh kelompok untuk bisa mengatasi dengan begitu brutal. Sehingga benar saja,
Mereka yang mahir dalam bidang ini tampaknya sudah merasa cocok. Bahkan-bahkan bukan hanya zombie yang mereka habisi, karena pelanggan yang menelpon pun turut tidak sengaja mereka lenyapkan. Maka setelah kejadian itu, Juan yang merasa mereka telah kompak lantas mulai menyebarkan beberapa brosur Juan of the Dead, sehingga mereka yang terlalu larut untuk pulang, seketika mendapatkan hadangan dari pasukan tentara yang ingin membantu mereka. Namun terlebih dahulu mereka diarahkan untuk melucuti sejumlah pakaian, agar para tentara tahu jika mereka belum mendapatkan sebuah gigitan. Sialnya, tanpa penjelasan apapun, dalam keadaan telanjang badan, mereka pun kini dipaksa untuk ikut dengan paksaan. Namun tanpa yang para tentara ketahui, mereka yang luput dalam pemeriksaan, seketika mendapati warga lain yang dibawa nyatanya telah menjadi zombie. Sehingga Juan dan kelompok yang mendapati kepanikan ini lantas berusaha membela diri, membuat di area truk yang mengalami kekacauan, mengakibatkan truk kini terjungkal. Ketika hari berganti pagi, beruntunglah para kelompok yang selamat dalam aksi ketegangan semalam. Juan dan Lacina yang tidak bisa lepas akibat borgolan, kini seketika berusaha mendatangi area atap untuk menemui sang anak, yaitu Camilla. Namun Juan kini seketika dibuat terkejut ketika sang anak yang ia remehkan nyatanya membuktikan jika ia pun memiliki keahlian dalam melawan para zombie-zombie. Setelah merasa terpana melihat aksi sang anak yang tidak bisa ia bayangkan, di tengah menunggu para kelompok lain datang, tiba-tiba Lacina kini merasa kurang sehat dengan area luka di area kulit paha. Mengetahui hal itu, Juan yang merasa panik namun tak bisa lepas, hanya bisa pasrah tatkala mendapati jika Lacina mulai berubah. Satu bulan kemudian setelah invasi awal merebaknya virus zombie, ternyata keadaan sekarang sudah benar-benar di luar kendali. Di mana mereka yang tidak ingin ambil resiko pun, mulai membuat sebuah rencana untuk bisa melakukan kepergian ke pulau seberang, karena hidup di kota ini pun mereka sudah tidak lagi mendapatkan persediaan. Untuk itu, mereka yang dalam perjalanan untuk bisa mengungsi, Juan yang melihat sebuah mobil pun mengajak mereka untuk menggunakannya. Namun sial, di tengah tenang, nyatanya tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyetir selain Julian. Sehingga Juan yang turun kendali, mulai melajukan mobil untuk menghindari para zombie-zombie. Agen tetapi sialnya baru saja bergerak beberapa meter, mobil tua itu tiba-tiba mogok, memaksa mereka yang tidak memiliki pilihan lain, untuk segera bergegas pergi mencari perlindungan sementara. Namun El Primo, selaku anggota yang sering bertindak ceroboh selain Lazero, nyatanya bertindak gegabah sehingga ia pun mendapatkan serangan secara tidak terduga. Hal itu membuat para kelompok yang tidak bisa berbuat banyak lantas berlari ke area kota, yang mana nyatanya pelarian itu pun menimbulkan sebuah petaka ketika mereka dengan jumlah yang seadanya kini mulai dikepung oleh para zombie-zombie yang sudah memenuhi area kota. Tatkala menyadari jika kehidupan mereka mulai di ujung tanduk, lagi-lagi keberuntungan ada di pihak mereka ketika secara tiba-tiba sebuah bantuan kini dengan cepat mulai datang. Tepatnya di area tempat perlindungan dari sang pria, pria penyelamat yang nyatanya hanya bisa berbicara bahasa Inggris, membuat kelompok yang kebingungan pun hanya bisa ternganga mendengar segala ucapan yang tidak bisa mereka artikan. Sehingga lagi-lagi Lazaro dengan segala sifat cerobohnya, dengan tidak sengaja menembak pria tersebut membuat Juan tampak begitu marah. Namun Lazaro yang tidak ingin ada pertengkaran, lantas memberikan sebuah ide untuk bisa merakit sebuah mobil yang bisa membawa mereka tiba di pulau seberang, mengingat di lokasi mereka saat ini, banyak sekali perlengkapan yang bisa mereka manfaatkan untuk perakitan sebuah kendaraan. Setelah setuju dengan rencana masuk akal dari Lazaro, mereka pun mulai merakit kendaraan serta mulai mengajarkan pada Vladi cara belajar menyetir. Maka setelah dirasa segala rencana mereka siap, Juan dan Lazaro pun mulai bergegas pergi menuju pesisir untuk menghabisi para zombie. Di mana tujuan mereka menghabisi para zombie cukup gila, bahkan terkesan aneh, karena mereka hendak menyusun mayat-mayat zombie untuk dijadikan bahan tanjakan kecil yang mampu membuat mobil mereka nantinya terbang melewati area benteng. Agen tetapi setelah berhasil melakukan prosesi awal dari misi, di saat itu juga Juan mendengar seseorang yang meminta tolong membuat dia memutuskan untuk mencari. Sementara itu Lazaro yang diminta untuk pergi terlebih dahulu,
Selang setelah berhasilnya Juan menyelamatkan seorang anak, Ledge, Camilla, serta Vladi lantas kini datang dengan melewati para zombie-zombie yang mulai memenuhi area utama dari misi. Dirasa situasi telah tepat, karena menunggu pun mereka tidak bisa mengingat para zombie telah berkumpul dengan jumlah yang cukup banyak. Di sana Vladi pun langsung melewati zombie-zombie yang telah mereka tumpuk itu dan menerjunkan mobil itu ke laut. Kemudian Juan kini langsung menghampiri mereka dan segera menaikkan anak itu ke area mobil. Sementara dalam sesi kepergian ini diisi dengan rasa ketidakpercayaan, ketika Juan yang tidak bisa meninggalkan kota ini yang sudah menjadi kenangan, lantas memilih untuk tinggal, hal itu membuat Camilla selaku sang anak merasa sedih mendengar ucapan gila dari sang ayah ini. Namun apa daya mereka yang tidak bisa menolak, kini seketika mengikhlaskan Juan untuk tetap tinggal, sehingga Juan yang kembali ke permukaan, lantas begitu senang ketika mendapati para zombie-zombie di kota telah datang untuk bahan pembantaian. Hingga film pun kini selesai.